wabarakatuh. Eh, gak usah rebutan lah. Eh, selama ini belum buka suara, Pak. Lancar semuanya, pertanyaan ke satu, identitas semuanya, pertanyaan ke selanjutnya pada bagian PSSI, selanjutnya peran-peran PSSI, tugas pokok, sampai kepada ke klub, ke PLIB, ke klub, sampai ke Panpel, sampai security, sampai ke Maxcom, semuanya ditanyakan lengkap. Jadi sesuai prosedur yang ada di PSSI, tahapan-tahapan bagaimana memprogram pertama pertandingan, pertandingan kepada Inggris sampai pengawasan pada akhirnya sudah semua ditanyakan. Berapa pertanyaan tadi, Pak? 45 insya Allah tadi. Berapa bukti yang ada? Pak, ada PT apa, pendirian PSSI, macam-macamnya, legalitasnya, macam-macam. Pak, mungkin akan diperiksa lagi nggak, Pak? Kapan, Pak? Nah, itu tergantung penyidik, perkembangannya penyidik, kurangnya apa, nanti kita tetap harus kooperatif melaksanakan ini. Demi penyidikan yang ada di Malang ini biar segera tuntas. Apakah sempat ini jadwal tandem, Pak? Diperiksa masih ini, pas lagi jalan, didampingi oleh tim yang lain, Pak Amir, CS. Pak, soal, ya sudah mulai kira-kira ya mau selesai. Pak, soal jadwal pertandingan apa juga ditanya, Pak, tadi? Nah, jadwal pertandingan enggak ditanya tadi, karena itu langsung di pemenang untuk pelaksanaannya semua di PT LIB, pelaksanaan oleh pemrograman sampai akhir. Termasuk soal penunjukan Panpel juga, Pak, ditanya, Pak? Ya. Penunjukan Panpel itu klub yang menunjuk, memang satu tanya pada klub, klub ditunjuk oleh, tanggung jawabnya oleh LIB, pelaksanaannya lapangan. Masalahnya struktur, masalah struktur. Struktur semuanya masalah kewenangan, Pak. Pertanggungjawaban dan kewenangan tiap-tiap bagian-bagian di PSSI. Kita kalau ngomong PSSI berarti ngomong yang ketua umum PSSI sampai yang panpel di bawah itu juga anggota PSSI semua.